Assalamualaikum. Dan harta yang kita ada di dunia akan menjadi saksi kita jawapan di akhirat sana. Ha! Kita dapat dari mana, belanjakan ke mana, semuanya Allah akan tanya. Dermalah selagi masih elok ribelah, selagi boleh elok simpanlah, yang kita masih guna buanglah, yang dah tak boleh guna. Yang ni elok lagi ni, kita kasih kat Mohsen. Ha? Dia kan selalu travel. Okey juga tu. Tu Mohsen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, panjang umur. Mohsen, sini jap. Ha, meh. Abang Omar dulu. Hana nak tengok bingo. Kan dah tengok. Bagilah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sama-sama. Hati-hati. Kejaplah. Alto. Ayah. Kenapa? TV rosak. Buat takut atuk je. Tak rosak ni. Selalu boleh ni. Apa dah jadi ni? TV dah rosak, Papa. Rosak? Dah banyak kali repair dah tu. Tak boleh nak buat apa dah. Buang je lah. Dah sampai masa tukar TV baru. Betul ni, confirm. Buang. Papa nak buang kat mana tu? Papa nak hantar ke pusat kita semula. Aduh. Kenapa tak buang dekat situ? E-waste tak boleh buang merata-rata. E-waste? Apa tu? E-waste tu adalah sampah elektronik, barang elektrik yang dah rosak. Mesin basuh, radio, peti ais, kipas angin dan TV atok. E-waste ni tak boleh buang macam sampah biasa. Ada banyak komponen berbahaya. Buang e-waste di pusat-pusat yang berdaftar. Semua dikitar semula. Selamatkan alam sekitar. Dah siap. Nanti barang-barang ni semua boleh jadi barang baru. Mana TV? Dah masuk trak. Buat apa? Kita semula. Kenapa buang? Tu kan ayah punya. Kamu ni. Mandai-mandai je. Maaf ayah. Saya ingatkan dah tak boleh guna. Mana ada. Semua barang ayah. Ayah jaga. Ayah guna. Ayah nak saya tolong? Tak payah. Apa nak buat ni? Atuk marah. Itulah, siapa suruh nak tengok bingo? Abang Omar ni. Omar, Hana. Kalau kita dah buat salah, kita kena... minta maaf.
Jom. Atuk. Kami minta maaf. Kami tak sengaja rosakkan TV Atuk. Maaf, Atuk. Mana tahu tak kenapa Atuk sayang sangat dengan TV ni? Kita tak tahu. TV ni papa kamu yang belikan. Masa tu Atuk tak mampu nak belikan macam-macam. Tapi Allah tu maha kaya. Allah kurniakan Atuk anak yang rajin. Kejap. Wah, syok betul kalau ada satu ni kat rumah, kan? Haa, kan? Kita boleh tengok bola sama-sama, wrestling sama-sama, berita semua. Seronok juga tu. Best kan, Ayah, kan? Kalau ada satu kat rumah ni, mestilah... Jom balik. Dah lewat dah ni. Atuk tak tahu pun. Masa tu, rupa-rupanya lepas je habis sekolah, papa kamu pergi kerja. Nak belon? Nak belon. Alamak. Sorry. Apa ni? Gambar lain dapat lain. Sayur mana sayur? Maaf ni. Cik. Allah. Apa yang pecah tu? Separuh je. Gaji tak ada. Kena potong. Bayar balik. Maafkan saya. Alhamdulillah, ya Allah. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Setiap barangan dan harta yang kita ada di dunia akan menjadi saksi kita jawapan di akhirat sana. Kita dapat dari mana, belanjakan ke mana, semuanya Allah akan tanya. Tunggu dulu. Allahu Akbar. Apa ni? Ini untuk Ayah. Alhamdulillah. Berat ni kamu. Masa gembira. Masa sunyi. Masa sedih. Masa kamu semua tak ada. TV ni lah yang temankan Atuk. Jom, Ayah. Kita cuba betulkan sama-sama, ya. Nanti saya ganti baru. Atuk, janganlah sedih. Op, sini sikit. Okey. Terima kasih, selamatkan bumi kita. Selamatkan bumi? Bila kita semula e-waste, bumi selamat daripada pencemaran. Logam seperti emas, perak dan tembaga pun dapat dikitar semula.
supaya kita tak perlu cari gali yang baru. Dan adik-adiklah penyelamat tu. Bye. Banyak jasa dia dekat aku. TV Atok akan tetap berjasa. Ha. Jom kita cari TV baru. Kali ni ayah nak yang skrin lengkong tu tau. Ya ada ayah tengok ikan hari tu. Cantik.